Sayang, kamu kepengen naik apa? Naik itu. Naik itu. Terus kamu pengen naik apa? Naikin mama. Bukan udah gede, nggak boleh ya. Naik itu. Naik itu, ayo. Ya. Mas. Bentar. Kalau ini buat anak kecil, kalau anak gedenya bagian sini deh. Kamu naik itu. Sana, kamu main itu. Kamu ayo makan dulu. Sayang. Ini buat anak kecil, kalau anak gedenya nih sini ya. Sini. Ayo pada makan di restoran nih. Anak oke. Naik lagi. Putih dan ada yang merah. Tiap hari ku siram semua. Jorok lu. Ngapain sih? Makan. Pak, ngapain kita ini? Ayo, kita makan di restoran ya. Ini bukan restoran, Mak. Ini apa? Dunia lain. Aku pikir restoran. Restoran ada pocong begitu. Aku duluan ya, Kakak nggak berani ya. Hati-hati loh. Iya. Aku jatuh. Itu gara-gara kamu nih. Aku duluan ya. Iya. Balik lagi? Saya masuk gak ada pak orang tua. Temen kamu lu, Tinto. Bisa begitu ya? Hah? Diputar. Kok bisa sih dia? Jatuh. Awas patah bayar. Ayo pulang.
Pulang aja, Mak, pulang. Banter, banter, banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjang Live. Terima kasih sekali kepada para hadirin atau penonton yang sudah hadir di studio. Mantan camat. Mantap. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu saking banyaknya, nanti malah saya kehabisan waktu. Udah itu meleleh lagi. Nyebutin satu-satu. Terutama yang datang dari Bandung. Ini mana Bandung? Selamat datang yang dari Bandung. Yang dari Balikpapan? Yang dari Makassar? Yang dari Bali? Yang dari Lombok? Ternyata semuanya sarap. Alhamdulillah pada hadir semua. Malam hari ini Opera Panjang akan membawakan sebuah cerita yang... Tawa-tawa mulu. Oh, mantan sama diketawain. Malam hari... Trip! Lama-lama gue jambak mulutnya nih. Malam hari ini Opera Panjang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul... Musik Honor. Horor mah yang celana. Kenapa sih? Kayak nonton organ tunggal lu. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hantu Sirkus. Diceritakan Madam Nunung. Gak usah, Jun, Jun, gak usah, Jun. Gue gak tega ngeliat bibir lu monyong. Diceritakan Madam Nunung, pemilik sirkus, merasa prihatin karena sirkusnya mulai jarang ditonton orang. Sehingga dia bermaksud untuk mengurangi karyawannya. Namun apa yang terjadi? Ia merekrut satu pemain sirkus badut dari luar negeri. Dan ternyata meningkatkan penonton. Penonton banyak yang datang. Syukurin! Ngebut, ngebut, ngebut. Hal ini membuat pemain sirkus yang lama merasa sakit hati dan iri. Sehingga bermaksud untuk melenyapkan pemain sirkus baru. Dua kali lu, syukur! Namun apa yang terjadi, mereka malah salah sasaran. Langsung saja, awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Udah lewat. Ini kan metal. Kosong? 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 Emang kosong. Hotelnya sudah siap, Pak. Oh. Ya. Saya di kamar berapa ya? Hah? Saya di kamar berapa? Bapak kebetulan sudah disediakan di kamar mandi, Pak. Kamar mandi? Iya. Baik, terima kasih kalau begitu. Bapak siapa ya? Situ siapa? Nah, itu dia, saya mau nanya, saya siapa ya?
Situ masuk-masuk suruh masuk hotel. Kamu bukan karyawan hotel. Saya ini pawang macan. Oh ya? Oh iya. Oh, hebat. Saya mau macan gak takut, harimau gak takut. Oh. Mau bini doang gak mau takut. Sama saya di sini pesulap. Hah? Pesulap. Yang nanya siapa? Gak ada sih. Kalau gak ada gak usah ngomong. Saya kasih tahu sih itu. Situ tadi ngomong saya tanya. Saya adalah wakil wali kota. Saya membawa teman-teman yaitu dari anak-anak SOG. Anak-anak SOG. Haredang pokoknya. Haredang. 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 Nah, gitu. Oh. Nah, ini kan? Iya. Bawa burung, ada bawa yang bawa monyet, macam-macam. Iya, iya, iya. Ada juga yang bawa aku snack. Situ SOG, saya juga punya. Apaan? SOP. SOP apaan? Shop. Shop. Ini organisasi. Iya, saya tahu. Scooters Owners Group. Gue begini, hah? Lu ngomong scooters on the group, lu punya motor apa kagak? Ini, motor gua tuh nggak suka dikeluarin, bahaya. Kenapa emang? Motornya motor bodong soalnya, jadi nggak bisa dikeluarin. Orang mah kayak gua. Mas, emang Kang Siomay emang mas. Gagah begini panggil mas. Ngomong motor pernah main di sirkuit nggak? Oh, saya mah belum pernah tuh. Pokoknya aja begitu. Nah, saya mah dulu mantan pembalap saya. Oh, pembalap motor, Pak? Motor. Kalau orang tuh pas tikungan ininya, Pak. Ya, sabit. Kalau saya mah enggak. Itu masih saya mukanya, Pak. Itu jatuh, Pak. Jatuh. Itu jatuh. Jatuh. Nggak ngomong-ngomong masalah sirkus di sini. Kayaknya gerah gua di sini. Haridang lah pokoknya. Iya. Kalau begitu, kita harus segera mencari kerjaan lain. Saya malas di sini gajinya kecil. Masa gaji cuma 50 juta sebulan? Lu doang yang cakep dong, lu doang. 50 juta kecil, itu gede. Kang Ojek juga gak nyampe segitu sebulan. Ya tapi gimana pekerjaan kita sehari-hari selalu bersirkus. Tapi gaya bayaran telat melulu. Apalagi gua ngurusin macan setiap hari. Bayangin kan, gaji kecil. Masih mending macamnya pada baik-baik, pada rager, kabe. Pada nakal semuanya. Ya namanya macan, binatang mah gak apa-apa, nakal. Iya, pada berantem. Ya biarin aja namanya macan. Biarin bagaimana orang berantem sama janda sebelah? Masalah itu. Janda digigit ininya nih. Kasian, mana dia belum kawin, udah 3 kali lagi jandanya. Bayangin, maung dari sini. Tuh macan nafsunya gede juga ya. Hah? Sampai ke janda-janda sebelah. Ya kalau macan mah ngelihat janda ngelihat siapa. Oh. Ada di situ digigit. Lu mah mending gua sakit hati, Le. Sakit hati sama gua begini sulap. Kosong, kosong, kosong. Terus? Diisiin, Le. Diisiin minyak tanah. Oh bagus. Lah emang saya mau beli minyak tanah, orang saya mau sulap. Coba lo, perlihatin dong. Tadi udah. Mana coba? Tadi udah kosong-kosong. Sulap tuh kayak begini nih. Cuma gue juga bisa. Begitu. Nih, lihat nih. Oh. Anak kecil juga bisa. Anak kecil juga bisa begini. Lihat. Ini kayak biji salak nih kalau begini nih. Mah masalah sulap mah. Kita bagaimana kalau demo aja sama juragan sirkus ini? 8. 7. Setuju. Ini demonya luar biasa, lebih hebat dari setuju. Ya udah 10 dah. Iya. Masuklah Madam Nunung pemilik sirkus dan juga ada pemain sirkus baru yang direkrut oleh dia. Hey. Hey. Hey.
kata bandal ini orang. Maaf, Madam. Ini bos kita. Selalu kamu bikin ulah minta maaf, bikin ulah minta maaf. Ya. Buat apa? Buat apa susah, buat apa susah. Lebih baik kita bergembira. Agus Pasir Luyu mau kemana? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ya orang nggak tahu baru datang. Saya belum selesai ngomong. Selesain dong. Oke. Okay. Jangan dijawab kalau saya belum selesai. Saya tidak akan menjawab. Kalau belum selesai. Silakan selesaikan dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Kamu sedang berhadapan dengan siapa? Dengan siapa coba? Duduk aja. Ayo. Jawab dengan siapa? Jawab dong. Harus tegas kan. Kamu kenal saya kan? Kira-kira kenal atau enggak? Coba deh ambil tensi nih. Darahku naik ini kali. Enggak usah ditensi. Jarumnya juga pada patah. Aku bawa siapa? Hah? Wih sih, hidung merah kayak ambeien. Siapa ini? Orang bule. Udah jelas ini sebuah landa. Sebuah. Cing, ujang keharap sekedika dia kan. Ngadon diuk nang tuh. What's your name? Oh, nantang bahasa Inggris kamu. Ngobrol, katain nantang. Ngobrol. What's your name? What's your name? My name is Richard. Oh, hi. Richard, kamu Richard kodok ya? Huh? Richard itu ribu Richard. Dan cacat. Oh, you, what's your name? My name is Dan. Oh, what's your name? My name is Stephen. Oh, yeah. Stephen. Tadi Richard, saya Stephen. Wait a minute sekali. Ganti nama. Well, where do you come from? I come from Cikarang. Cikarang? I mean Chicago. 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 Cikarang. I am luar Majalaya. So what are your thoughts on the political atmosphere in Indonesia? Oh yeah, But what about if we talk about the like global warming? And okay. All yeah. Okay. Okay. Could you give me some money? Makanya mau dikit banget. Oh yes, yes. Yes, okay. Yes. Lu ngerti kagak le? Kagak. Just aja. Hello. Hi. Where do you come from? I come from shit. Where do you come from? Where do you come from? Yes, yes, yes. Maksudnya gitu. Ngomong kampret enggak masalah, tapi muka lu kenapa ke sini? Jangan saya nanya sama dia. Mau kampret. Lalai. Ya sudah, sudah. Yes, yes. Ada harapan besar dari Madam Nunung kepada sirkusnya ini dengan hadirnya badut baru. Dan bagaimana tanggapan pemain sirkus lama? Jangan kemana-mana, tetap dalam harapan jam. Robert sebagai pemain sirkus baru di grup ini mulai latihan. Namun apa yang terjadi? Ada yang tidak. Dek, sini. Aduh, saya. Nama kamu siapa? Afif. Perkenalkan dengan Linda. Siapa namanya? Afif. Perkenalkan dengan Dewi. Namanya Apis Gelap Terbitlah Terang. Apis Gelap Terbitlah Terang. Hafiz. Halo. Namanya? Hafiz. Bantuin saya dong. Bisa ngambil lagi enggak kalau udah Hafiz?
Bantuin saya dong, ambilin itu buat saya. Please. Please, please, please. Dengan cepat. Ada banyak orang lagi nonton. Ambil lagi itu. Ambil lagi dong. Lo ngapain main kerjain saya? Ayo, saya mau belajar di sini. Saya mau latihan di sini. Ayo. Come on, dengan cepat. Ayo. Lagi. Hey, come on. Stop. Marah lo. All right. Alright. Hey, ladies and gentlemen, tepuk tangan dong. Take a bow like this. Sekarang nyobain ini, ayo. Like this. Alright, again, take a bow. Take a bow. Hormat. Again. 5 kali lagi sakit pinggang. All right, thank you very much. Thank you very much. Kalau gini cuman gini aja. Terjatuh. Ya. Ayo. Bentar. Kita lihat beruang kutub lagi. Hey, yang pemainan sirkus siapa? Aku. Okay. Stop. You can have a seat. Good job. Thank you. All right. Whoa. Jangan, please, jangan coba di rumah. Saya sudah pernah coba ini sekitar 5 kali dan sudah cuman harus ke rumah sakit. 5 kali, tapi biasanya bukan saya yang ke rumah sakit yang penonton di sekitar depan. Ya, are you ready? Kalau ada mental-mental dikit tanggap aja ya. Okay. Hand them for me, please. All right. Here's one, please. Hiya. Okay, and now the other one. Hey. Dari kaca. Belum syukur kan? Awas ya. Oh iya. Kamu di sini. Enggak. Lu siapa lu? My name is Dan. Ah, how are you, Campbell? I'm sorry, I don't speak Japanese. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Dia nggak ngomong Jepang. Ngomong ingong-ingong nggak? Ngingong-ngingong emang gagap dia. Lu anak-anak. Mas. Rambut dong. Lu anak-anak mana? What? Wah. Ganteng-ganteng, oon. Ah! Winjek nih. Ah! Winjek. Jati! Aduh. Sama ingat, Son. Rambutnya nggak bisa lurus. Kalah lo sama gue. Oh ya? Emang yang punya lo bisa berdiri kayak gitu? Oh, bisa. Tung. Yap. Motornya murah banget, kok bisa patah segitu? Badan lu berat amat.
Perhatikan. Ayo. Cari lu. Ah, mana aja lu? Baik, baik. Itu siapa? Hah? Itu siapa? Ini. Salah. Tangannya. Tangan. Siapa ini? Pak, lagi apa? Lagi. Mau begini-begini. Hei, ada Bu Anteng lari. Saya lagi nyari orang, Pak. Nyari orang. Lihat deh. Namanya juga lagi Pina. Saya tukang roket sini nih. Oh, Bapak yang roket? Iya. Abdul. Sini. Woi, Papa. Blin. Ah, titik-titiket. Ntar dulu. Lu bilang Papa. Masa anak gue pakai konek begini? Ini buat sirkus. Sirkus. Bilang. Beli nih uangnya nih. Ambil. Berapa orang? Dua orang. Gue enggak. Ntar lo. Lu enggak usah. Masa gue enggak? Nah, itu udah dibayarin. Hei, Pak pilihan. Ini. Gak usah ditarik tangannya. Kacau. Aduh. Andika tukang tiket, dikasih tiket ditarik. Gak tahu. Sini. Udah buka luka ibu-ibu. Lo kayak cewek nih. Itu dia orang baru tuh. Iya. Dia penyusup. Gue juga mau dendam sama dia. Gimana? Mana? Makan jangkrik lo. Ngomong lo cepet banget. Sisa anak keong. Bagaimana kalau kita kerjain dia? Kita kasih minuman supaya dia pingsan. Mana minumannya? Ntar gue ambil. Sono. Lagi ada acara apa, Dek? Ya, sirkus. Lu kasih minum dia. Ya. Biar puyeng dia. Cobain dulu. Kalau nyobain ada racunnya, itu lu jangan nempel di sini. Gini caranya. Ada. Lu ngaget-ngagetin. Bolong. Ngaget-ngagetin orang. Siapa yang ngagetin? Gua mau nelen, lu lewat sini. Lu ngajak-ngajak lu. Ajak-ajak dong kalau kemarin. Maksud saya ditinggalin sendirian. Kan ceritanya nggak begitu. Ceritanya kan nggak begitu. Hah? Ceritanya nggak kayak semprot-semprotan begitu. Nih, tadi gue gini. Kok lu nggak sama gue? Kan nggak pakai semprot-semprotan ceritanya. Gue. Misalnya nih. Gue gini. Gitu. Dikagetin. Gitu. Kesono. Kok gak kemari? Di sini rencana
Nanya Sule kopi dan Ajis bermaksud untuk meracuni pemain sirkus baru. Namun apa yang terjadi kita lihat aja. Saya belum ngomong ini. Belum ngomong semprot aja. Kalau mau lihat ini langsung diminum. Minum, lu langsung diminum kelayangan. Bawa baru lu cegah. Kagian lu. Minum. Bukan kita gua. Wah, yang banyak. Yang banyak, terus yang banyak. Nah, gitu. Nah, ayo. Sini semprotin. Merdeka! Kok bisa enggak kena? Lu kan pak gue. Ngapain pakai merdeka sih? Ulok dimainin ya. Pulang, di sini ternyata malah diminum oleh Andre racun tersebut. Sehingga Andre pun tewas setelah minum racun yang disediakan oleh Sule dan juga Ajis. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap diobrol. Madam Nunung makin sedih aja karena sekarang anak buahnya malah berkurang satu, yaitu Andre. Bagaimanakah kehidupan ini, sirkus ini selanjutnya? Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Ada apa memanggil saya ke sini? Ada perlu? Kenapa sih setiap ketemu saya kamu ngejek? Saha nu ngejek? So, serius ge, saha? Tak kandani Rene yo. Tak kandani. Oh? Ngapa? Ora apa-apa. Aku neng kene, kedudukanku ki dadi bosmu. Abdi terang. Ngerti to? Terang. Iki ora udan kok terang piye to? Terang itu ngerti. Nyaho. Apa? Biar rudang. Tengar siun. Ya omonganmu mesti ora beres iki omonganmu. Ora beres apaan? Apa? Harudang itu gagah. Ya, dengan naon. Maksudnya kayak orang ganteng-ganteng lo dewe. Maksud ininya naon. Ngomong naon. Apa? Ngomong apa, gue? Apa? Tuh, naon. Apa? Tuh. Apa? Tuh. Maksudnya tonta tante, kapan aku rabi ya, omu? Ayo, jawabin. Aja nesu. Bisa mau aja nesu. Aku lagi gundah gulana. Bahasa sekarangnya lagi galau. Oh, lagi galau. Orang mudeng gue. Mudeng? Apa? Huh? Apa? Orang apa-apa. Mudeng orang apa-apa. Orang apa-apa. Melebu, aja nesu. Melebu, aja nesu. Apa, gue? Apa? Siji maning. Apa? Boten. Gak usah ketawa begitu. Malah disembayang. Sedih kayak orang sekarat begitu. Kenapa sih, Bu? Coba Ibu, utarakan. Jadi kamu gak ngerti? Enggak. Keadaan di sirkus sekarang ini. Kamu selalu gak ngerti ya matamu tuh melek apa enggak sih? Enggak, Bu, no, si Pino. Ya lihat, Bu, tapi keadaan seperti ini kita tuh harus mensyukuri. Sirkus semakin sepi, sirkus semakin sepi. Ini gara-gara apa? Boleh saya minta tolong? Apa? Turunin tangan saya, dong. Nurunin tangan aja manja kamu. Tenang, Bu. Masalah ini nanti akan saya selesaikan. Selesaikan sekarang. Bagaimana? Ini ada yang mati, teman kamu. What? Ada yang meninggal. Temen kamu. Kan ceritanya udah tahu, Le. Masa pakai buat.
Kan biar kelihatan dramatisnya dulu dong. Ya kan kamu tuh kan udah tahu mestinya kamu nenangin aku dong. Ya baguslah kalau ada yang mati berarti berkurang satu. Ibu. Ibu. Ya. Salnya dibuka, Bu. Kenapa? Tutupin kelit Om. Salnya dibuka. Klip Omnya. Kaliin aja di sini. Biar kayak Elvi Sukaesih. Kayak Haja Ulmi. Haja Umi ya. Kalau enggak mari. Basa, basa. Kocelok. Terus masalahnya aku berduka, Sul. Ya sama, saya juga berduka. Bu gak enak banget manggilnya, Bu. Apa? Sul. Orang ntar Sul. Orang kalau ngeliatin, oh itu namanya si Bisul. Enak banget. Aku ini lagi emosi. Le, itu kan enak. Le, 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 emang anakku apa lale, lale? Kan nama gue Sule. Moh, Sul, weh. Mah, moh. Kayak sapi, moh. Apa, Pak? Lagi ngatur ini, Bu. Pak, nggak? Yang ini bukan kulkas, Pak. Pakai diberes-beres. Hah? Bukan kulkas. Ini potobok, Pak. Abis dipoto, ditabok, Pak Bantan. Saya kira sama, sama-sama kulkas. Kulkas. Kalau sama itu... Tolong, Pak! Oh, udah tahu ya, udah tahu pakai beres-beres begituan. Dah. Ada apa, Tesi? Muka lu kayak Tesi. Gawat. Gawat apa? Almarhum nakutin gue. Almarhum nakutin lu? Bahaya nih. Ya. Gue suka kebawa kalau ngobrol sama lu. Jadi dia menghantui kita. Iya. Ajung Jurigan? Hah? Ajung Jurigan? Maksudnya menghantui itu Ajung Jurigan. Makanya main ke Ambon, ya tahu. Jadi si Andre itu belum. Aku takut. Belum. Aku paling enggak bisa denger hantu. Tenang. Kalau kamu takut, ada aku. Lupa. Lu gitu aja cemburunya minta maaf begitu. Minta ampun. Oh iya minta ampun. Kan sama temen gak apa-apa. Iya ngajurigan. Ngajung jurigan? Jadi setan. Ini bahaya. Aduh Nyai. Apa? Orang bahaya aduh Nyai. Ternyata hantunya Andre mulai menghantui Sule dan juga Aziz. Wah, balas nih. Ada lain. Brene, kok pura-pura tadi? Kan gue tadi gak sengaja. Kan yang nyembur si Aziz, bukan gue. Udah. Nek. Udah, jorok. Mau kirain lu mau nyembur gue. Gue mau orang yang gak dendaman, Le. Udah ketakutan aja. Oh iya, bego sih. Udah, Nek. Serius. Nek, serius, Nek. Serius. Udah gue nasasin. Ketakutan dia. Masa lu jadi orang dendeman begitu, berusaha kan sebenernya sama dia, bukan sama gua. Kan gua udah jadi setan, Le. Ya udah, udah ga ngeliat, simpen, ngeliat. Udah simpen intinya. Bohong.
Boong. Ntar... Boong, sini. Ini bawa apaan ini? Kaget lagi. Gitu mainnya. Udah. Udah dong. Ya udah. Lu kok dibales lagi? Ya lu yang mulainya pakai balas-balas segala. Emang SMS-an? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji. Iya, udah. Ada apaan sih? Ada apaan? Udah. Sule. Pantunya habis jalan jauh, jadi agak keringetan. Eh, kamu mendengar sesuatu nggak? Sini. Kamu mendengar sesuatu? Kayaknya ada sayup-sayup orang memanggil. Dengar sesuatu nggak? Hah? Nggak? Di mana ya? Ada sesuatu, coba kamu dengerin saya lagi, coba tenang-tenang dulu. Aku pulang dulu ya. Kan nggak tahu ada setan. Gua kata juga apa? Kalau jadi setan di OPJ percuma. Harganya. Nunung. Aku ingin menagih hutang. Oh, nagih hutang. Pas siapa? Menunung. Lu nagih hutang? Sini. Sini. Aku dari mana? Dari mana? Tadi nah, dari mana? Rumah di mana rumah? Di Bintaro. Oh, Bintaro. Mas siapa ke sini? Sendiri. Sama supir saya. Oh, mas supir. Enggak, sama keluarga enggak? Nah, keluarga saya nonton di rumah. Oh, ada nonton di rumah. Ini habis ngapain pakai apa kayak gitu? Setan. Oh, setan. Setan yang begini. Jadi setan. Kenalan dong. Namanya siapa? Setan. Oh, setan. Saya Sule. Sule ya? Ini Ajis. Ya, Ajis. Ya. Ini Nunu. Saya balik dulu ya. Iya. Bagaimana kaki saya selanjutnya? Mau kemana, Pak? Pulang. Kan situ setan. Nggak, saya jadi manusia aja lah. Hilang aja, kling, gitu. Sering. Mau kemana? Hilang. Hah? Hilang, kata sering hilang. Udah hilang ceritanya? Belum, saya masuk dulu ke dalam tuh kalau hilang. Terkaget. Hah, kemana ya? Oh iya, gitu. Iya. Hah, kemana? Belum, saya belum hilang. Hilang dulu. Kling. Hah. Kemana ya? Tadi ada loh. Tadi ada loh. Hilang sekarang. Awah gelap. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Tetap jam berapa? Kondisi sirkus yang dipimpinnya Madam Nunung ternyata mempunyai hutang kepada pemodal. Pemodal ini meminjamkan uang kepada Nunung dan sampai sekarang belum juga dikembalikan. Hingga ia dikejar-kejar terus. Bagaimana pula nasibnya si Andre, si hantu penasaran? Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Gara-gara lu nih, gue jadi hantu. Ya, mama nek, gue tahu kalau lu mau mati.
Ya kan gue kepengennya jadi Mas Boy. Gue juga kepengennya jadi Lemon. Gue tuh yang mati. Tadi pedes siapa Mas? Oh. Iya Pak. Oh. Itu nasi goreng. Iya. Tumpah. Jorok amat. Pokoknya gue sekarang pengen nagih janji. Lu semua harus bertanggung jawab sama kematian gua. Apaan? Api-api. Ini apaan nih? Hah? Ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Kamu harus bertanggung jawab atas kematianku. Malam hari ini, kamu harus mati. Hati-hati ya, ada setan. Kan gua setannya. Oh ini. Sini kamu. Lu ada takut-takutnya pada parah, takut tuh mah gitu. Oh iya. Saya takut gak? Lu juga takut. Oh iya. Takut aja lah. Apaan takut begitu? Ini pada gak pernah main sinetron sih. Lu kurang serem sih. Gue yang jadi setan. Pakai bakso gak, Pak? Gak usah, Pak. Oh. Saya udah punya. Ceritanya saya takut juga. Takut juga. Saya lagi masak ya ceritanya ya. Deketin kamu. Kamu jadi setan. Ceritanya saya lagi dagang, tahu-tahu saya dicolek kaget ngeliat ada setan. Enggak, hihihinya gagap begitu nggak enak banget. Di sana, Bang, tahu nggak kalau di sini banyak setan gentayangan? Saya mah sering dengar, cuman saya belum pernah ketemu. Hati-hati Pak, kalau dagang di sini. Hah? Udah, bagian gue. Masih aja kamu tuh nakutin. Jangan gue setan. Maksud aku kan teman-teman kamu sudah ada yang takut sama kamu. Ya justru itu makanya saya kemarin mau nagih, Bu. Nagih siapa? Nagih janji dong. Janji apa? Hasil! 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 Ini onta pun hidungnya panjang banget. Udah. Jadi gini aja, Dre. Kaget dong. Emang kaget ngapain? Aku setan. Setan. Oh, aku? Ngapain sih? Orang takutan. Bu Nunung. Re. Saya tidak akan mengganggu lagi apabila saya sudah berada di tempat yang layak. Gini ya, Andre ya. Itu singa. Oh iya. Aduh. Mending sekarang kamu saya tugasin takut-takutin itu yang namanya Cik Vina. Aku kan punya utang banyak sama dia. Mangganya hati-hati. Ada Nci.
dateng, Ci? Abang dateng, Ci? Mana mana uangnya? Uangnya mana? Mau nanya ini. HP yang baru berapa? Nanya HP, nyok konter nih di glodok. Mau bikin PC dibajakan. Ini mah juragan Pak Pao. Cik, aku... Cik, bangun tidur ya, Cik? Hei, emang matanya begitu. Aku hari ini belum bener-bener belum bisa. Dia gak ngerti kalau ngomong begitu. Ciao liang jeng sang bau. Liao Pong Chao is cebok tai. Oh iya. Li Pong Chao is cinto. Cebok. Hah? Apa? Ada bahasa cebok. Bahasa Cina. Cebok. Din, kamu disuruh nakut-nakutin. Takutin. Bentar. Bapak isi kacang masih? Udah gak jualan. Kok dia senyum-senyum aja sih? Lagian lu setan on banget sih. Yang gimana gitu loh. Coba nakutin gitu. Tuh gitu. Takutin, ntar dulu. Takutin. Dia nakutin situ, si takut. Cik, ajarin nih. Udah. Aku mau nakutin. Takut gak? Takut. Ada ini ceritanya pemodal yang lagi utang sama Nunung. Ayo, lagi. Mana Nunung? Galak dong, galak. Mana duitnya? Saya belum punya uang, Cik. Hah? Duitnya, cepet. Nggak ada, Cik. Sumpah, berani disumpah deh. Lu mau kemana, Nung? Mau kemana? Cik, sekali lagi aku minta maaf ya, Cik, ya. Aku kabur. Kok bisa nggak ada? Kaget, lihat ke kiri. Salah. Ini mah gak dibunuh. Kamu udah berhasil nakut-nakutin. Kamu kenapa mau mati aja? Gue mau pulang buru-buru nih, tadi ditelepon. Akhirnya yang nagih hutang pun ketakutan melihat ada hantu. Apakah dengan begitu Nunung berhasil? Jangan kemana-mana, tetap di berapa jam loh. Nunung melarikan diri karena dikejar-kejar hutang. Sehingga sirkus ini tanpa pimpinan. Maka terjadilah perebutan kekuasaan antara Sule dan Aziz. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Duh, Nunung kemana nih? Nunung, utangnya belum dibayar. Kocok. Pacul! Kok sepatu saya jadi begini? Oh, tahu sih itu yang pake. Wah, enggak apa-apa lah. Diseimbangin. Sebelah-sebelah. Sepatu sebelah, kotak sebelah. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Jadi kumaha aja ya, Teh? Iya, pusing. Hah? Si Nunung kabur. Si Nunung kabur? Iya. Utangnya belum bayar. Asli teti manten, Bu Teh. Di Sunda. Oh, di Sunda. Gigi hitam. Oh. Hitam Teh. Tos lami, eta soca dilem. Apa maksudnya? Hah? Mau ngerti cicing dalang. Ah. Jadi bagaimana ini? Nunung kamu? Kumaha. Ayo, aduh. Naona? Eta Nunung. Kumaha? Entah aja di dia. Nunung aja. Jadi entah aja di tunta aja. Kumaha? Misalnya cuma ini dong. Di dia taya, di tuta aja. Di mana aja? Maren, dilembur. Maren telembur. Tilembur. Ngomong apaan sih? Barangkali di rumah. Meren, tilembur. Ya, ayah di ditu. Di lembur, ayah di ditu. Coba. Iya orang Sunda. Ah, mangga. Kumaha? Seberapa kilo? Hah?
Itu mah mangga. Oh, iya. Lu orang Sunda kagak ngerti dia. Aduh. Kumaha? Aduh, iya. Ayah naon di ditu. Nunungnya kabur. Di ditu entah, ayah di entah. Tuh, ya. Kan itu lagi. Sunda le, Sunda le. Iya Sunda sih Sunda, tapi itu lagi. Oh. I quit. What? I quit, I hate it. Gua takut banget ada itu hantu yang ngikutin gua terus. Ngomong naon atau Charmat? Kamu ngerti gak? Ngomong apa? Cingkong-cingkong. Hah? Hari kotomai. Hah? Bahasa Jepang terus kamu? Pakai bahasa Indonesia. Sunda, Soleh, Sunda. Bahasa Jepang. Jepang kan? Bahasa Sunda, bahasa Jepang mah. Kumaha, damang. Bahasa Jepang. Yang tadi Sunda. Sunda itu adalah bahasa bahasa Indonesia. Budaya Indonesia. Oh, itu harus bangga. Ya. Ngerti? 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 Ya. Iya, ngecek aing. Iya. Turun ngajedok gue atuh sih. Apa? Ada apa? Coba. Aku takut di sini. Takut? Orang pengen kencing 75 nggak boleh. 75? Di... Ini bayar rupiah 75. Ya. Nih, enak nih. Belumlah, namanya juga Indonesia. Buang dosa besar ada di sini. Oh. Ah. Pantesan. Pantesan lu di situ. Lu buang dosa besar. Takut sama siapa? Sarimin pergi ke pasar. Nah, nah, nah. Hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, dengerin Sarimin. Sarimin tuh begini. Sarimin pergi ke sawah. Sarimin. Ya udah, Bu. Jadi ini bagaimana? Ayo saya memasang. Oke. Oi, oi. Tahu enggak? Kalau di situ enggak boleh main begituan. Berapaan itu? Enggak boleh main judi. Kata Roma Irama juga kayak di Tegal aja lah. Iya. Bu, bagaimana, Bu? Ya, jadi karena Nunu udah kabur, saya mau ngasih mandat ke kalian berdua. Saya kayaknya mau pilih salah satu di antara kalian jadi bos penggantian Nunu. Jadi ibu mau milih? Ajis aja deh. Hah? Ajis. Pakai ini dulu dong, pemilihan dulu. Ajis aja deh. Ngantuk, Bu. Jadi siapa? Mi? Ajis aja. Mi? Wah, masa Bu beginian jadi pengelola sirkus? Ngomong aja nggak lancar. Di sini hantu Andre pun muncul. Ia tidak terima dengan perlakuan teman-temannya dan membalas dendam. Takut. Takut. Ih. Aku kemari mau apa? Ada juga lo yang tahu. Aku mau menuntut balas. Jangan. Jangan. Kamu telah membunuh aku. Kalau gitu semuanya harus end. Jangan. Tolonglah, jangan. Nenek saya mau melahirkan. Tolong. Urusannya sama gua. Iya, kalau gua mati kan nenek saya enggak ada yang ngurusin. Pertama kamu yang harus mati. Jangan saya dulu lah, dikocok lah. Ya udah, kocok dulu. Coba dulu. Siapa? Oh, jatuh. Oh. Andre Taulani. Gue yang mati duluan. Oh, iya. Kocok lagi. Aduh. Kocok lagi. Bener-bener deh. Siapa ya? Siapa ya? Coba tebak. Kira-kira aduh, yang mau mati hari ini siapa coba? Aduh, siapa ya?
sebelum ini kan acara mati-matian. Ya. Aku telepon orang tua aku dulu. Ya. Nomornya tahu nggak? Tahu dong. Berapa? 008. Oke. Hei, udah habis. Hei, hari dong. Halo. Begitu 08 harga. Habis ini ceritanya nih. Katanya ini cara mati-matian. Nggak mati dulu. Bodoh amat. Diceritakan hantu Andre pun membalaskan dendam. Ia membunuh mati semua. Sule, Aziz, dan juga Robert. Nung kabur. Takut. Sehingga di sini terjadi misteri. Kenapa disebut hantu sirkus? Karena di sirkus ini isinya hantu semua. Hantu. Jalan-jalan ya nona. Hantunya siapa ya nona? Hantunya sirkus. Kata semua kalau hati lagi gelisah, lebih baiknya ya nona nonton OPG. Pergi ke gunung, kita naiklah sepeda. Saya bingung dari tadi gak ada nunu. Dari tadi kita lihat gak pernah ada. Terima kasih.